Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel YouTubeku. Pada video kali ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk jalan-jalan di kota Bursa, Turki. Nah, di sini ada salah satu destinasi wisata favorit yang wajib dikunjungi kalau pergi ke kota Bursa, yaitu Ulu Cami. Oke, ikuti perjalananku ya. Oke teman-teman, jadi di sini sebelum masuk ke Ulu Cami, di sini sudah disuguhkan oleh para pedagang-pedagang yang menawarkan dagangannya, atau bisa kita bilang mereka menawarkan oleh-oleh yang ada di bursa. Nah, ini sudah terlihat di kanan kiri penuh dengan penjual. Nah, kita tinggal pilih aja, kita mau jalan-jalan dulu memilih oleh-oleh atau kita pergi ke masjid. Teman-teman, kita sampai di Ulu Cami. Nah, ini untuk bagian depan Ulu Cami. Di sini terlihat bangunan zaman dulu, bangunan-bangunan khas ini. Kita bisa melihat dari sini untuk bangunannya terlihat bangunan lama, tapi sumpah ini tuh bagus banget. Dan untuk bagian dalamnya ini sudah banyak sekali orang yang datang berkunjung untuk wisata, ada juga yang sholat di sini. Nah, kebetulan juga pas kesini tuh pas hujan, jadi tidak banyak bisa berkeliling, tapi alhamdulillah bisa sampai sini, berkunjung sini, berkeliling di masjid. Dan subhanallah, ini tuh bagian dalamnya tuh luar biasa. Kita bisa melihat apa kaligrafi-kaligrafi di bagian dinding-dinding itu, subhanallah. Bersyukur bisa melihat dan datang di sini. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai berkeliling ke masjid. Kita sekarang bisa melanjutkan perjalanan lagi keliling-keliling. Dan nggak lupa juga di sini ada khas juga dondurma atau es krim khas Turki, bisa kalian jumpai di jalan-jalan ya. Dan kita bisa lanjutkan lagi mencari oleh-oleh yang ada di Ulu Cami. Masih di seputaran masjid ya teman-teman. Sekarang kita mau masuk ke Bursa Ulu Çarşı. Di sini salah satu pusat oleh-oleh yang menawarkan dagangan berupa handuk. Dan di sini tuh rata-rata isinya handuk semua. Mereka menawarkan dengan harga yang murah sampai harga yang tinggi ada. Tinggal kita pilih aja mau cari yang seperti apa. Di sini ada. Sekian dulu video kali ini ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menghibur. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.